Tim Opsnal Resmob Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap pelaku pembunuhan sopir angkutan umum di Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, pada Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022, lalu. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, 7 Oktober 2022, pada saat awal kejadian tersebut dari hasil olah TKP, awalnya kita tidak mengetahui pelakunya. Setelah kita lakukan olah TKP dan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan oleh beberapa alat bukti, akhirnya kita mengetahui adalah pelakunya adalah saudara Hamdan, ya, alias Saiful, ya. Kemudian kita lakukan pencarian, ternyata pelaku ini berpindah-pindah tempat. Akhirnya kita buat daftar pencarian orang. Kemudian beberapa hari ini kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan kelihatan di daerah Sawaran, kemudian berpindah ke Tanggamus, dan terakhir dia berpindah di Lampung Timur. Alhamdulillah untuk saudara Hamdan sudah kita amankan kemarin. Dan saat ini pelaku sedang perjalanan menuju ke Polres Metro Tangerang Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk motif, karena kita masih perjalanan, belum melakukan pemeriksaan, saat ini kami belum bisa informasi lebih lanjut. Nanti perkembangan akan kami informasikan lebih lanjut. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!